Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar gembira ya, langsung dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Alhamdulillah, borong 4 piala semalam. Disapu bersih ya pialanya 4 kategori, Masya Allah. Semoga Leslar ini selalu sukses, amin. Sekali lagi congratulations buat sinetron tersilitnya juga. Dan seneng banget ya, alhamdulillah semua kategori di nominasi Leslar ini dapat semua ya, disapu bersih 4 kategori dengan borong piala. Terima kasih semuanya yang udah voting. Kemudian langsung banjir komentar, ada Sylvia Hafiz dan Wasis serta Crew Underscore mengatakan, tinggal nunggu hari ini SCTV Awards, semoga bawa pulang piala lagi untuk Leslar. Dan buat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers, terima kasih banyak, kalian keren ya. Dan makasih juga atas supportnya. Kita tinggal tunggu ya untuk di SCTV Award malam hari ini. Mudah-mudahan Leslar bisa borong piala lagi, amin. Kemudian untuk kabar berikutnya, masih ada komentar nih guys, Masya Allah, sepaket lagi ya untuk malam hari ini Lesti dan Billar. Dan prestasi Leslar ini luar biasa, dapat apresiasi dari acting mereka juga. Dan seneng ya, dari aktor tersilet, aktris tersilet dimenangkan oleh Lesti dan Billar. Bahkan sinetron tersilet juga, keren banget. Alhamdulillah, Amka menangkan kategori sinetron tersilet berikut peraih penghargaan di Silet Award 2024. Yang pertama ada sinetron tersilet Aku Mencintaimu Karena Allah, dan benar-benar luar biasa, congratulations. Baru aja main ya di series langsung dapat penghargaan. Kemudian pasangan sinetron tersilet, alhamdulillah untuk Arsy dan Raja di series Aku Mencintaimu Karena Allah menang juga piala, padahal baru 2 bulan ya mereka tuh tayang seriesnya, tapi keren banget udah dapat piala. Dan Lesti Kejora juga sebagai aktris tersilet, congratulations. Serta Papa Rizky Billar juga yang menyandang sebagai aktor tersilet. Dan ini sih menurut Mimin sebuah kado atau hadiah yang sangat luar biasa untuk mereka. Ada komentar dari Fabil Al-Fati Billar, alhamdulillah akhirnya Amka. Amka series apa sinetron sih? Aduh, aduh, aduh. Tapi emang keren banget ya untuk sekelas Amka, padahal baru menetas tapi udah dapat penghargaan. Kemudian juga banyak banget yang memberikan selamat kepada Lesti dan Billar. Penampilan mereka semalam juga the best ya, bagus banget dan cantik sekali. Serta Papa Rizky Billar juga, wah wah, sampai teriak gitu ya Papa Rizky Billar manggil nama Una Lesti. Kemudian juga ada unggahan dari Randy John saat semalam berada di Silet Award 2024 bersama Rizky Billar dan Christiana Baharudin. Alhamdulillah, syukur ya, banyak banget karya-karya dari Lesti Kejora dan Rizky Billar yang diapresiasi.
Ada juga penampilan Lesti Kejora dan Rizky Billar semalam ya, menyanyikan lagi Takdir Cinta. Ini baru menggema lagi nih di panggung ya. Kemudian Papa Rizky Billar ditanya nih sama hostnya, kira-kira kalau Lesti Kejora main sinetron sama lawan mainnya boleh nggak? Terus Papa Billar juga bilang boleh asal tetap ada Papa Bi ya di dalamnya. Wah, pastinya Papa Billar juga seneng kalau Lesti Kejora main sinetron, tapi lebih seneng lagi kalau mereka berdua ini seperti series Angka ya, jadi pemainnya double gitu. Kemudian juga sebaliknya, ketika ditanya Lesti Kejora ngebolehin gak kalau Rizky Billar ini main dengan lawan mainnya, maksudnya main sinetron ya. Kemudian Lesti Kejora langsung boleh, katanya ngebolehin asal ada Una Lesti juga. Tapi yang jelas mereka nggak bisa terpisahkan ya. Oke, lanjut nih pada sahabat, ada vitamin yang berhamburan semalam ya. Ternyata setelah selesai acara di Silet Award 2024, ini malamnya langsung OTW mabol, main bola bersama PS Tour ya. Wah, senang banget pastinya dengan Bang Adi Sky, dengan Papi Putra Siregar, dengan Baba juga, Baba de Parhat ada juga ya, sama Abang L dan Una Lesti Kejora. Senang banget dong ya kalau kita tuh ditemenin sama keluarga tercinta. Abang L dan Una Lesti Kejora malam tadi nemenin Papa Rizky Billar untuk bermain bola nih para sahabat. Namun yang tidak disangka, Abang L ini benar-benar jadi sorotan ya, karena terlalu gemes dan terlalu pintar. Kenapa coba? Abang L ini ternyata anaknya selain ganteng, aktif, pintar juga serta cerdas. Ketika ditanya nih ya Abang L sama Bang Adi Sky, gimana katanya kalau ngucapin terima kasih sama PS Store, langsung bilang makasih ya PS Store karena Abang L dikasih hadiah sama Papi Putra Siregar. Kalian tahu gak sih hadiah yang diberikan Papi Putra Siregar sama Leslar ini, hadiahnya keren banget. 100 juta rupiah guys, 100 juta langsung dikirim dong untuk Abang L. Abang L ngegolin, katanya pintar banget Abang L saat ngegolin bola ke gawang Papi Putra Siregar yang jadi kipernya. Kemudian di unggahan Bang Adi Sky, Abang L ini memang anak Medan banget guys, kata Bang Adi Sky. Ini anak siapa nih? Kau nih anak Medan banget katanya ya. Udah gayanya, ini udah kayak papahnya banget, menyala terus bos mudaku Levian Billar. Dan ternyata di sini terlihat ya banyak banget yang bilang kalau Abang L ini emang mirip banget gitu sama Rizky Billar. Emang boleh segemes ini anakmu Lesti dan Billar, masya Allah, menjadi kebahagiaan terus ya buat papa bundamu, menjadi kebahagiaan pastinya. Dan banyak juga yang bilang kalau anak kecil yang udah pintar kayak gini nanti gedenya juga bakalan cerdas banget ya. Ini anak biar masih kecil cara adaptasinya ke circle pandanya gampang banget ya. Udah kayak jadi bestie itu buat sahabat-sahabat papahnya. Dan papanya ngakak banget, berasa punya mainan gitu ya, berasa punya bestie juga walaupun masih kecil, tapi udah kayak udah ngerti banget. Abang L ini orangnya gak gampang nangis ya, orangnya juga gampang akrab, cepet akrab gitu ya. Kemudian orangnya enak gitu, enjoy. Mudah-mudahan Abang L ini jadi anak yang soleh, yang pinter, yang sayang sama pandanya. Amin ya robbal alamin. Dan ini dia unggahan dari Bang Adi Sky, merepost kembali postingan dari kakak Rizky Billar yang dapat hadiah dari Papi Putra Siregar sebesar 100 juta. Wah, congrats ya buat
Listler, buat Abang L juga. Makasih banyak buat PS Store. Mudah-mudahan berkah selalu rezekinya, amin. Kata Una Listika Jora, ini hadiah untuk Abang L sekaligus untuk Lesti dan Bilar karena udah borong piala, 4 piala di Silet Award 2024. Terima kasih. Oke, lanjut nih para sahabat, Abang L pun tak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak buat PS Store, buat Papi Putra Siregar yang udah kasih hadiah ke Abang L dan pandanya. Makasih banyak buat PS Store. Aduh, udah pintar banget sih Bang. Una Listika Jora ampe senyum-senyum gitu ya melihat tingkah lucu, tingkah pinter anaknya. Bang Adiska juga bilang ke Bunda Lesti, itu anak kau Les pinter banget. Kemudian lanjut nih, Abang L gak mau kalah ya. Abang L pengen Bunda Lesti yang jadi kipernya. Abang L pengen memberikan sesuatu nih untuk Bunda Lesti Kejora, bahwa Abang L ini bisa loh masukin bola ke gawang. Kemudian Abang L langsung menendang bola dengan gayanya guys, dan alhamdulillah bolanya masuk. Dan ternyata Abang L ini udah punya bakat dari sejak kecil ya. Mudah-mudahan jadi pemain bola yang handal ya Bang, bisa menghantarkan dan mengharumkan nama Indonesia. Masya Allah, ini Bilar kemasan saset, pinter banget main bolanya. Apalagi Abang L bodinya maco banget ya. Dan ternyata sepanjang live Abang wawancara ini ketawa katanya ngelihat Abang L yang semakin lucu. Dan terima kasih banyak, kalian udah jadi kebahagiaan untuk para fans. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan Lesti Bilar serta Abang L menjadi keluarga yang selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga diunggah oleh Baba Deparhat ya, momen Abang L jatuh di lapangan guys. Namun ini bukan jatuh beneran ya, tapi jatuhnya kayak drama gitu guys, disengaja gitu ya jatuhnya. Terus adek Kira nolongin, ya sakit deh, tolongin dong. Abang L be like nih, aduh caper aja nih, udah kayak papanya banget nih Abang L pura-pura jatuh ya. Ingat OMS waktu dulu nih, zaman-zaman pandanya waktu PDKT, Una Listika Kejora dan Papa Bilar ini sampai jatuh-jatuhan guys, bener gak sih? Dan kalau menurut Mimin ini bocil bukan sembarangan bocil, udah pinter acting ya. Raja sama Arsy aja kalah actingnya sama Abang L. Kemudian ini ngakak banget ya, karena Abang L ini di seumuran 2 tahun tapi kok lucu banget gitu ya. Jailnya, kemudian lucunya, aduh Abang. Kemudian gayanya Abang L ini melebihi MRB ini guys. Yang ngalahin gaya Muhammad Rizky Bilar ada Abang L ya. Aku kok inget pandanya si Min waktu di OMS sama Om Tukul masih baru kenal main jatuh-jatuhan mulu. Ini Abang L bener-bener duplikatnya banget. Dan kita senang juga sama pasangan Leslar yang saling mensupport, saling melengkapi. Ya seperti Leslar ini ya, komunikasi dan keterbukaan juga adalah kunci buat langgengnya rumah tangga. Oke lanjut nih para sahabat, viral nih unggahan dari kakak Rizky Bilar dan Abang L saat di lokasi syuting foto bareng Abang L dengan pose yang sama. Kompaknya Rizky Bilar bareng Lepian berpose kompak ala abang-abang ganteng. Kompaknya penampilan antara ayah dan anak terlihat saat keduanya mengenakan setelan jas dengan warna navy blue yang dipadukan dengan kemeja putih. Pada usianya saat ini Abang L menunjukkan keahliannya dalam berfoto dengan variasi gaya dan pose yang beragam.
aksi Abang L menopang dagunya dengan tangan diikuti oleh Rizky Bilar ayahnya. Sosok Abang L yang semakin tumbuh besar dan menggemaskan dengan cepat menarik perhatian pengguna internet. Potret akrab antara ayah dan anak ini segera dipenuhi dengan ucapan gemas dari netizen. Ada komentar dari Ria _ cool anaknya nih, menurut aku seumuran gitu bisa banget pose kayak anak gede ya. Di balik itu pasti ada dramanya karena Abang El takut jatuh katanya ya, di lucunya. Dan lagi-lagi ada promosi langsung dari Una Lesti dan Papa Rizky Bilar. Jangan lupa nih untuk selalu nonton series terbarunya Leslar. Dan jangan lupa juga nonton malam hari ini di SCTV Award, akan ada penampilan Lesti dan Bilar sepaket ya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.